keluar tengah malam kat hutan ke? Dah buat macam cikgu dulu. Cikgu awak ni dah berapa hari dah tinggalkan awak kat sini? Tak tahu lah. 6 kot, 1 minggu kot. So, cerita hari ni adalah experience akak sendiri. Hebat. Akak hantu tapi akak experience hantu lain. Hantulah. Bukan cakap akak bukan hantu. Ini adalah kisah seram paranormal yang berlaku dekat akak. So mana yang akak mati ah? Itu final destination. Faham? Pada satu hari, rasanya time tu akak umur dalam 5-6 tahun macam tu. Time tu malam. Akak ada dengan kakak akak dekat rumah nenek kita orang. Rumah nenek kita orang ni tak adalah kampung, bukan kampung. Dekat bandar. Ui. Time tu akak dengan kakak akak tengah tengok TV. Time tu dalam waktu maghrib rasanya. Maghrib. So tengah elok-elok tengok SpongeBob sama-sama. Ui. Tiba-tiba apa SpongeBob? Tiba-tiba dia macam ni. Okey, korang bayangkan. Okey, ini rumah. Okey, ini rumah kan. Okey, sebelah sini. Ini adalah luar rumah. Kan sini. So TV ada dekat sini. Couch ada dekat sini. And ada satu kerusi dekat sini membelakangi tingkap. Tingkap yang boleh nampak luar rumah. So, time tu kakak akak dekat kerusi yang dekat tingkap tu, akak dekat couch yang sini yang betul-betul depan TV. So, akak pun tengah tengok TV lah. Tiba-tiba akak ternampak dekat macam hujung mata akak. Ada benda lintas dekat depan rumah tu. Depan rumah tu, dia ada depan rumah akak ni, dia macam sebab dia style rumah lama sikit. So, dia ada macam garden kecil. Lepas tu, lepas garden kecil tu ada jalan raya. Jalan raya yang kecil. Tapi ada fence lah yang separate the road and the house. So, akak nampak ada benda tengah lintas dekat jalan raya. Betul-betul depan tu. Akak pun panggil kakak-akak. Kayung. Cuma tengok belakang tu. Lepas tu, dia pun, kita orang pun, akak pergilah dekat couch yang dekat tingkap tu kan. Pergi dengan kakak-akak tu. Kita pun tengok luar tingkap tu. Kita tengok benda tu jalan sejuk. Rupa dia sampai sekarang akak ingat, rambut dia panjang. Hitam, rambut dia panjang. Baju dia putih. Tapi akak tak nampak kaki dia. So akak sampai sekarang tak tahu benda tu manusia ataupun bukan. Kita pun perhatikan benda tu sebab benda tu jalan slow sangat. Bila akak dengan kakak-akak cakap sikit je macam time tu, akak tanya kakak-akak kau rasanya macam tu. Kayu, tu apa? Bila akak tanya macam tu, benda tu stop. Daripada dia jalan depan kita orang tu, dia berhenti. Dia berhenti, lepas tu dia toleh kepala, dia pandang kita orang. Betul-betul dia pandang akak dengan kakak-akak dekat tingkap tu. Tapi akak tak nampak muka dia sebab rambut dia panjang, dia tutup muka dia. Tapi akak rasa nampak dia macam senyum sikit, tapi dia macam gigi dia macam panjang macam tu. Lepas tu, Joker. Akak pun, akak dengan kakak-akak pun larilah. Lari pergi belakang. Kita orang cakap, ni, ada hantu lah kat depan jangan, tu semua. Tu hantu. Lepas tu diorang pun macam, mana ada hantu tak wujud, no, semua. Tapi lepas habis macam tu, kita orang lepas maghrib je, kita tak akan, satu, kita tak akan duduk dekat ruang tamu tu. And kalau time maghrib je memang akan tutup tingkap, setiap tingkap kat rumah tu. Kalau korang rasa macam tak nak nampak benda-benda yang akak nampak tu, macam biasalah, janganlah. Bismillah. Janganlah orang kata berkeliaran time maghrib. Berbaca doa. Jangan keluar malam-malam. Kadang macam bila dekat tempat yang macam kat hutan kat sini kan, tak boleh menjerit-jerit. Tapi malam sekarang. Yelah. Tapi sebab akak ada kan. Jadi akak pun dah habis dah kisah-kisah hantu akak, dah tak ada collection dah. Aduh. Masalah. Ni rasanya kita kena berpisah kat sini